Hey, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau servis kaki-kaki ya, terot, burjun dan sejenisnya ya. Kita mau mengarah ke bengkel spesialis terot yang berada di sekitar Tayu ya. Tadi kita start dari pertigaan PG Pakis ya. Ini sekarang kita mengarah ke Tayu ya, atau tepatnya alun-alun Tayu. Oke, yuk ikuti perjalanan kita siang ini ya. Bengkel yang mau kita tuju ini dari teman-teman katanya sangat recommended teman-teman, karena banyak komunitas ya yang servis atau memperbaiki kaki-kaki kendaraan mereka di sini ya. Katanya setelah dari sini mereka sangat puas ya. Saya juga dapat info atau dapat rekomendasi dari teman komunitas ya. Jadi saya mau coba kebenarannya apakah emang bagus bengkel di sini. Yuk kita lanjut. Dari pertigaan pom bensin Bondol ya teman-teman, kita ambil lurus ya ke arah alun-alun Tayu ya. Nanti bengkelnya ada di daerah Tayu ya, Tayu ke barat dikit. Nanti kita tanya-tanya ya, atau kita lihat petunjuk arahnya. Oke teman-teman, ayo dilanjut. Jalan daerah sini cukup bagus ya teman-teman, aspalnya sangat mulus dan lurus ya. Nah, seperti kita lihat sangat bagus ya jalannya. Ini di daerah sekitar Tayu teman-teman. Seberang jalan kita ini SMA Negeri 1 Tayu teman-teman. Kita masih lurus ya ke arah alun-alun. Nanti kita ambil arah Jepara ya. Sebelah kiri kita ini yang terlihat ini RSK Tayu ya teman-teman, yang kemarin sempat viral karena keangkerannya ya. Kita lurus saja masih arah alun-alun Tayu ya. Masuki jembatan Tayu ya, yang kemudian di depan kita ini alun-alun Tayu ya. Kita ambil kiri saja teman-teman. Kita ambil kiri ke arah Jepara ini ya, ke arah jalan ke Jepara. Kita ikuti jalan ini, nanti kita ikuti petunjuk arah ke lokasi ya. Oke teman-teman, di depan kita ini nanti ada pertigaan ya, pertigaan yang mengarah ke kecamatan mana ya, Dukuhseti atau Puncel ya teman-teman. Kalau kita lurus kita mengarah ke terminal Tayu ya. Oke teman, tadi dari alun-alun Tayu kita ke barat, terus ada pertigaan arah Puncel, kita ambil kanan ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 1 kilo ya dari pertigaan tadi, kita ambil ke arah kanan ya teman-teman.
Ini ada musola, kita ambil lurus ya. Saya juga baru kali ini ya teman-teman mau ke sini. Ya. Kita pelan-pelan saja ya, cari lokasinya, lokasi bengkelnya ya. Oke, kayaknya ini teman-teman ya. Oke, kita udah nyampe lokasi bengkel Golilo namanya teman-teman. Bengkel spesialis kaki-kaki ya. Wah, ini udah ngantri ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita udah sampai. Inilah lokasinya ya. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih udah menyaksikan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.